Hello, hi guys. Welcome back to my YouTube channel. Okay, jangan lupa subscribe and tekan loceng di bawah. Okay. Okay guys, untuk topik hari ini, aku rasa macam aku nak cakap pasal, nak kongsikan dengan you all pasal tentang episiotomi. Apakah itu episiotomi ataupun nama pendek dia epi, atau lebih dikenali sebagai potong waktu apa, salin. Okay, kat tepi ni korang boleh tengok ada gambar raja episiotomi. Epi yang mana yang tempat yang nak kena potong tu, itu ada actually ada first, second and third degree. Okay, so tengok gambar tu sendiri. Okay, cakap pasal bersalin, mostly orang akan takut. Orang yang tak ada pengalaman, orang akan takut apa? Aku takut nak beranak sebab nak kena potong. Itulah yang dipanggil dalam medical term, itu adalah episiotomi guys, episiotomi. So tak kisahlah berapa panjang epi orang kena, berapa banyak epi yang diorang buat dekat you all. Okay, itu tak sakit. Okay, tak sakit. Yang sakitnya sakit nak beranak weh. Ha, tu sakit lagi daripada kena potong epi tu tau. Okay, baby yang first, Muhammad Arayan. Aku kena AP, aku rasa dalam panjang ni je. Tak panjang, sikit je. And yang paling aku respect sekali dekat doktor yang buat AP dekat aku, sebabnya nurse dari apa, nurse kerajaan tu tak nampak, tak tahu yang aku ni kena AP. So aku sangat-sangat berterima kasih kat doktor tu. Doktor tu dari Adventist. Sebab yang first aku deliver dekat Adventist. So aku sangat-sangat happy, sebabnya aku tak rasa macam sakit sangat nak bersalin tu. Okay, yang paling-paling bagi aku macam serik nak mengandung adalah baby aku yang nombor 2 ni. Okay, nombor 2. Actually aku pernah gugur at nombor 2. So this one actually yang nombor 3 lah. Okay, yang nombor 3 ni, baby aku yang nombor 3 ni, ya Allah ya Tuhanku, sangat-sangat seksa, sangat-sangat. Disebabkan aku try tak ambil Enternox. So Enternox tu adalah gas tau, gas yang waktu nak bersalin, waktu kita sakit tu, kita sedut tu kan, itu adalah gas Enternox. So Enternox tu aku tak tahulah, setengah orang cakap dia akan pening lah, akan buat bagi korang tak ada tenaga lah. Tapi ya, it's true lah, aku rasa kalau kau ambil Enternox, kau akan rasa tak ada tenaga nak push. Tapi aku rasa memang aku tak kuat pun, tak ada tenaga sangat kan. So memang doktor kena tolong aku lah time tu. So dia akan pakaikan vacuum. Untuk baby yang first, aku pakai gas Enternox. Untuk baby yang second, aku tak pakai gas Enternox. Dan aku rasa sangat berbeza, sebabnya sakit gila bila kau tak pakai gas Enternox tu. Yang kau rasa sakit dia tu nikmat. So aku rasa waktu doktor buat AP kat aku tu, aku tak rasa pun kena gunting ke, kena apa ke. Yang aku rasa, aku sakit dan aku nak keluarkan baby tu. Ha. So bagi akulah, korang tak payah takut sangat lah pasal AP tu eh. Takutlah, itulah, inilah. Beranak tu lagi sakit. So korang takkan, aku jamin lah weh, korang takkan rasa yang korang kena gunting. Cuma waktu jahit tu korang akan rasa lah, tapi tak rasa sakit sangat pun. Serius. Sebabnya mungkin waktu dia lepas kau deliver tu, benda kita punya skin tu tengah kembang tau. So bila dia jahit tu tak rasa sangat. Yang rasa pedih sikit pun skin yang bahagian luar tu, itu yang korang akan rasa sakit sikit lah. So kalau cakap pasal gas Enternox ni, bagi akulah, masing-masing orang masing-masing dia punya experience kan. So macam aku rasa aku prefer aku ambil Enternox lah, sebab aku boleh, Enternox tu boleh kurangkan sakit aku. Sebab setengah orang dia cakap dia tak nak gas Enternox sebab boleh buat bagi dia drowsy, boleh bagi dia tak ada tenaga nak push.
But for me, aku rasa macam aku kena sangat gas entenox tu. Sebab dia sangat membantu aku dari segi kesakitan. Dia sangat kurangkan sakit aku. So aku takkan ingat sangat sakit tu. Kalau macam yang aku punya baby yang ketiga ni, aku memang tak ada entenox, okay. So memang okay, even aku tak ada entenox pun, aku tak ambil entenox pun, aku tak ada tenaga juga nak push. Sebab yelah, aku sakit dari tengah malam kan. Alhamdulillah, aku sakit dari tengah malam. So aku tak ada yelah, aku tak ada energy nak push. Sama juga ya, aku punya third baby ni pun doktor tarik pakai vacuum. Dan aku punya luka, aku punya AP tu agak panjang sebab baby aku sangat besar, 3.5 kg. Ha? 3.5 kg. So dia sangat, AP aku panjang dan nak jaga dia we sangat, oh my god, it's very very difficult. Seriously, I tell you, sangat susah nak jaga AP. Sebabnya aku macam tak ada pengalaman kot nak jaga AP. Sebabnya baby first, aku macam tak ada AP. Padahal aku kena AP. Aku kena AP. Tapi sangat, mungkin aku tak tahulah, sebab my first baby 2.75 saja tau. Dan aku punya AP pun kecil je. Dan aku tak rasa macam aku kena AP at all. Yang baby yang nombor 3 ni, memang aku nak jalan pun terkepit-kepit. Dan macam apa, perempuan Jepun dah aku rasa jalan kecil-kecil kan. Ha, memang siksa gila aku jaga. So aku sampai kena ambil leave. Sebabnya tak boleh nak kerja lagi kan. Sebab luka memang panjang. So memang aku kena cuti. Sebab wound tu dia tak heal tau. Even though dah aku cuti 2 months, dia actually heal. Tapi dia tak totally heal tau. So aku memang kena ambil leave macam mana pun. So bagi akulah pengalaman aku yang apa berbeza. Anak pertama aku ambil entenox, anak kedua aku tak ambil entenox. So aku rasa kalau aku mengandung lagi pun aku akan ambil entenox weh. Sebab ni dia sakit yang tak boleh nak cakap. Serius, sakit dia gila-gila weh. So kalau aku ambil entenox, at least aku rasa macam yeah, it's really help me actually. Memang sangat-sangat membantu aku. Aku tak tahulah, setengah orang ibu tak nak, setengah orang nak. Tapi aku, kalau aku bagi kat aku, aku nak radat. Okay, entenox ni better daripada kau ambil spinal apa, injection tu kan, yang dia bagi apa separuh badan kau tak rasa sakit kan. Aku rasa better kau ambil entenox dari kau ambil injection apa spinal tu kan. Sebab kita tak tahu ke depan nanti apa, buat sikit pinggang ke apa kan. So aku rasa ambil entenox better lah. Then pasal cucu AP, aku rasa korang tak payah nak takut. Sebabnya korang tak rasa pun bila doktor potong tu, korang tak akan rasa. Sebabnya sakit nak beranak tu lagi sakit daripada korang kena AP. Then yang siksa selepas beranak, korang nak jaga AP tu susah lah korang nak jaga. Kalau lagi panjang, lagi susah korang nak jaga. Eh, nasihat aku, kalau korang kena AP, korang kena jangan, orang cakap apa, jangan macam, janganlah angkat benda berat. Yelah kan, sometimes dia macam aku anak yang pertama, semua macam yang mama aku, dia akan tolong semua. Daripada kan lepas beranak kan, baby kena cek kuning bagai kan. So aku memang macam tuan puteri lah. Aku duduk kat rumah, then my mom yang bawa baby ke hospital dengan husband aku, cek kuning lah apa semua tu. Then waktu second baby is different guys. Sebab mak aku sibuk jaga anak aku yang first. Then second, aku punya baby ni, mestilah takkan aku nak bagi dua-dua tu dekat mak aku kan. Even though dia boleh, dia mampu and dia nak, okay, dia nak, dia willing, okay. Tapi takkan aku nak, you know, kesian dia. Lepas tu aku dengan husband aku bawa baby pergi hospital check kuning. And it's very very difficult to me actually. Sebab aku kena jahit panjang, then aku kena bawa baby pergi hospital. Biasalah yang kau kena tunggu turn kau. Bila kau duduk kat kerusi keras tu, kau boleh bayang tak, dengan kau kena jahit panjang, kau duduk kat kerusi tu lama. Siri aku cakap kat kau, rasa tu bentan kau tahu tak, sakit gila kot. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Then kau memang tak boleh duduk lama sangat. Kau kena banyak baring lah. Kalau selepas kau kena AP, memang kau kena banyak baring. Then lepas cuci apa
lepas cuci ke kan, kita kena tukar pad kan. Lepas cuci semua, pastikan dia kering betul lah. Korang jangan apa lembab-lembab korang terus pakai pad. Korang kena cuci kan. Kalau boleh korang suruh husband korang tu cuci AP korang. Suruh je diorang cuci. Sebab diorang yang buat bagi kita beranak kan. So diorang cuci pun tu, jangan nak takut-takut. Suruh diorang cuci. Sebab kalau macam husband aku, memang aku, sebab itulah aku cinta mati. Sebabnya memang pun aku, AP aku yang third baby ni, memang dia yang take care semua. Sebab dia yang cuci setiap kali aku mandi, selepas aku tukar pad ke apa, dia akan cuci pun aku everyday. Sebabnya pun aku panjang, panjang sangat. Memang siksa gila. So itu je pengalaman aku lah. Okay, orang cakap apa, pengalaman aku mengambil Internox. Pengalaman aku kena itu lah pengalaman aku. Okay, so guys, nasihat aku, jangan takutlah. Okay, dengan AP ni semua, as long as ada orang jaga korang, ada husband tercinta, so tak payah risau. Okay guys, ha, tu, tengok apa tu, jangan lupa subscribe.